Hari ini kita masak sambal goreng ati kentang plus pete. Bumbunya nanti aku spill ya guys. Ini ati yang udah digoreng dimasukkan. Bumbu tadi dimasukkan bersama dengan pete. Masukkan kentang yang sudah digoreng ya guys. Masukkan sunkara. Pakainya cuma satu aja ya, campur dengan air putih, aduk-aduk terus. Setelah diaduk-aduk, jangan lupa ya guys, dicek apinya, jangan sampai besar-besar, cukup api sedang saja. Tunggu beberapa saat hingga matang ya guys. Jangan lupa karena pakai santan harus diangetin terus.